Halo semuanya, kembali lagi bersama aku DCS dan kali ini kita bakalan lanjut untuk Resident Evil 4 Remake. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk in-game-nya. Let's go. By the way, sebentar, sebelumnya aku kepengen buat naruh dulu untuk bajunya. Kayaknya default aja deh, default aja. Kalau untuk Leon-nya juga default aja, kita nggak usah banyak, terlalu banyak apa segala macem. Dan mungkin kalau untuk hardcore kayaknya aku masih belum kuat ya, jadi kita bakalan ke standar aja untuk yang simple aja. Let's go. Wow, ini kayaknya kayak mau di ada persembahan gitu kah? Oh shit. Oke. Okay. Wow, ini kayak dia ada kayak sekte gitu tuh kayaknya tuh, Cok. Sekte apa nih? Capcom Presence. Oh, let's go. 1998. It's a day I'll never forget. Oh, menceritakan flashback di Resident Evil 2 ya. That night Raccoon City was wiped out thanks to the bioweapons created by Umbrella. Mhm. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. Ini babang satu nih udah latihan banget nih kayaknya nih. The pain. Even for a second. This time, it can be different. No. Terflashback sekali ya cerita zaman dulu ya. Terflashback sekali ini sama babang satu nih anjir. Kau lihat nih kalian guys. Poninya benar-benar poni lempar banget nih anjir. Ini dulu poni impian coy. So tell me, Yankee. Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. But that someone must be Leon Edo Kennedy. Let's go. The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Or maybe you did. You have a strange sense of humor. Jadi ini diceritakan kayak si Leon ini ke suatu tempat gitu ya. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Kayaknya voice-nya kayak kurang gede ya. Nanti kita gede ya. Kita bakalan gedein suaranya biar enak. Polisi ya. Nature calls, huh? I'll be right back. I'll be right back. Let's go. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Let's go. Sebelas-dua belas sih sama aku sih. Mirip banget sih, kayak waktu masih muda dulu sih guys. Zaman-zaman masih ganteng-gantengnya dulu nih. Cokan, kencing di tempat sembarangan, disentil lu ntar lu. Gak amit, gak apa, segala macem. Wow. He sure is taking his time. Did he fall in?
Maybe you better go and take a look. Lah, nyuruh abang-abangan, cok. Jadiin, bang. Well, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Oke, nih Babang Leon nih udah turun tangan nih buat nyari polisi yang kencing tadi nggak balik-balik nih coy. Let's go, kita cariin tuh. Mana tuh? Jangan-jangan diculik dia, disentil-sentil coy. Saya sebentar. Di sini aku bakalan gedein suaranya dulu ya untuk di audionya karena takutnya itu kalian nggak terlalu denger untuk suaranya, jadi kayaknya harus kita gedein. Oke, okay. Let's go. Di sini kita udah naikin dan aman. Oke. Okay. Dia kayak ada di desa banget gini ya guys ya. See what's taking so long. Oke. Okay. kita tuh disuruh kayak nyari si polisinya yang tadi kencing gak balik-balik. Jadi kita bakalan ngelilingin desa ini untuk nyari di mana sebenarnya abang polisi ini berada. How far could he have gone? Okay. Anjir. Oh, kita disuruh pakai crouch stand. Wow, tempatnya cok. Kalian lihat guys. Anjir, ini tempat yang gak mungkin banget gak sih untuk orang-orang untuk datengin gitu. Tolong. Tolong bang, boyokku kok, coy, tolong, Leonnya, boyoknya kok begini banget. Oh, oke, okay. Aman. Ternyata tadi kayak ini ya, ternyata memang harus toggle itu pencetannya. Aku kira Leon masih muda, udah kena penyakit boyokan, cok. Kan gak boleh gitu ya. Oke. Somewhere in the village. Anyone home? Ada orang di dalam. Chat man. Ada suatu pintu. Coba lihat dulu. Wait a second. What is this? Apa nih? Kayak oke, okay. Kayak nggak jelas. Oke, okay, kayak nggak jelas, benar. Nggak ada apa-apa. Oke, okay, ruangan ini kosong. Kita jalan lagi nih. Kayaknya di belakang deh. Di sini ada ruangan juga. Misi. Selamat malam. Gak ada orang. Astaga, ya ampun. Ngapain sih doi, cok? Sorry to barge in like this. Ngapain coba dia sembunyi di belakang pintu, guys? Let's go, I want police. Vino aquí? Wait, ini polisi yang tadi gak sih? Yang awal-awal yang nganterin kita punya. Jangan pakai kekerasan ini wingman, ini Wing Chun ini coy. Gak boleh pakai kekerasan, kamu tak tendang. Beleduk kamu cuy. Kita ada dengar suara teriakan nih guys. Kita ada dengar suara teriakan. Apa ini ada Hunter Lord's Key? Oke. Okay. Sebelum dia teriak, kita lihat dulu ya. Ini ada apaan? Oke, kita udah punya pistol tapi cuma 10 peluru ya, seperti biasa anjir. Wait, what? Wow. Oh, oke.
Kasian lo cuy. National Police Mario Fernandez Castano. Oke, Mario, kita cari Bang Mario dulu ya, Bang ya. Kita harus nyari Bang Mario nih. Bang Mario, kamu di mana, Bang? Hunter key, oke, kita pakein. Ini Bang Mario nih agak nyusahin ya kalau kita pantau-pantau ya, dikadik-kadik terkadik-kadik ya. Oke. Gila bedeh cara pegang senternya udah beda banget, Bang. Udah abang-abangan banget nih. Leon Edo Kennedy nih anjir. Oke. Where the fuck are you? I'm not scared. Wait, what? Ada di ruangan mana nih? Kayak basement underground gitu loh, cuy. Hey. Aduh, Mario-nya udah tenggelam, coy. Bang Mar. Astaga. Wait. I read you. What's your situation? Bahkan polisi yang ada di depan aja kena, coy. The hell's going on? Yang nganterin kita pulang siapa, guys? Terus yang nganterin kita pulang siapa ini? Oke, kita dari sini mapnya dan ini ada tumpuk-tumpukan nih ternyata, coy. Tuh, gila gede banget, coy. Dari sini ada ruangan-ruangan, oke. Red weapon. Oh, oke. Okay. What was that? FBI, open the door. Anjay. No fucking way. Dari mana, Cok? Anjay. Aku suka kamu, Bangsa. Wah. Belum-belum kita udah kena kenyot aja, coy, anjir. Oke. Okay. Tap open inventory. Oke. Okay. Oh, ini tutorial ya. Ini tutorial. Bukan tadi aku nggak ngerti apa segala macam, cuman ini tutorial. Jadi oke. Okay. Kenapa enggak ada bentukan untuk ininya ya, guys ya? This just keeps getting worse. Kenapa enggak ada HP-nya ya? Kayak biasanya gitu ya. Biasa kan harusnya kan ada HP di sini ya. Cuman di sini enggak ada. Apakah mungkin karena ini masih tutorial? Oke. Gak ada apa-apa. Oke, kita dapetin green herb. Kita dapetin green herb dan oke, di sini nih ada lagi untuk ke atas ya. Ada apa nih? Apa ini? Oh. Ini foto perempuan yang dipegang sama Leon. This is Condor One. Anjay. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. Condor One ganti. Condor One ganti. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Wah. Gila. Ini penduduknya sangat amat dasar banget nampaknya ya. Nampaknya nggak bersahabat sekali. Ini kalau kita disuruh lawan 3 orang sih. Agak something wrong banget ya. Untung kita udah latihan militer banget, cok. Wait, mari kejar.
Wow, tindakannya kayak psikopat banget ya. Ada yang salah nih. Head for the lake. Oke, kita dapat green herb. Total HP-nya juga nggak ada. Wait a second ya. Aku mau lihat dulu nih. Ini yang udah kita nemuin semua nih. Jasmine is night. Ini map. Kita tuh tadi awal tuh dari sini, berarti kita bakalan jalan sampai ke sono banget dan key item. Oke. Kita akan ngelewatin. Gila, gambarnya sih istimewa ya. Bagus banget ya. Iyalah. Let's go. Enggak ada yang bisa stop Bang Leon ini. Apaan? Anjay. Oh, oke. Okay. Di sini bentuknya kok bukan kotak ya. Di sini lebih ke arah barel dan mukulnya aja ditendang cowok sama dia, cowok. Enggak perlu kayak kita kemarin yang di RE3 yang pakai pistolan punya atau pakai itu. Tak tendang kamu, ha? Tak kenain kamu. Tak tungkak mau kamu. Oke, okay, ada save-savean, kita save dulu enggak sih ketimbang charm has been at cost. Nih, pakai beginian enggak pakai. Kita mah anaknya ini banget, coy. Kita mah anaknya enggak pernah pakai yang inian banget, cok. Aduh, enggak. Apa ini kayak gini-ginian? Tapi aku penasaran ini apa sih? Oh, handgun nama. Tapi kayaknya ini aman deh. Ini aman enggak sih? Kayak kita pakai senjata gini enggak sih? Buat jaga-jaga aja, Bang. Customize case, attach case. Oh, cuman buat warna doang. Yap, buat cuman warna doang. Kalau ganti warna boleh dong. Farm. Oh, cuman kayak gantungan doang. Biar cakep, cok. Kita kasih cam-caman gak sih? Chance weapon-nya. Oh, gila weapon-nya si Leon sih. Banyak loh, coy. Let's go. Oke, okay, sambil kita lihat dulu ya. Di gubuk ada apaan? Ada handgun ammo. Ini dia nih. Ini yang kita perlukan, coy. Ammo-ammoan seperti ini nih justru yang sebenarnya kita perlukan. Oke. Okay. Banyak ininya ya. Banyak sampingannya ya. Pestes. Ah, ini pestes, cok. Oh, fuck. Setting weapon shortcut aku udah tahu caranya, cuman enggak apa-apa di tutorialin, kita close. Pest test test. Apa itu tadi pest test test, cok? Wait. Enggak ada apa-apa ya? Apa itu pest test test, cok? Ini enggak bisa dipotret tah? Oh, bisa. Kita bisa nyusun, cok. Kita bisa nyusun biar susunannya rapi ya. Ini nanti bakalan perlu slot sih, coy. Jadi kita harus susun sebagi mungkin. Kita jalan lagi. Gak jelas. Tak tembak palamu, ha? Lagi. Matamu juga apa, ha? Matamu apa? Oh, matamu buat pegang-pegang apa? Oh, salah. Apa? Oh, belum pernah tambol kamu ya? Ayo, berani nyerang. Ngasih tahu dulu nih. Di sini enak ya, cok. Kalau kita ngelawan si, anjir. Wow. Bentar, sensitivity-nya agak ini, coy. Nah, enak, sip. Oke, sensitivity-nya kita udah nyaman. Waduh. Kena trap lagi, cok. Wah, gila. Ini ada apa sih sama penduduk kota nih, anjir? Gak ngerti, aing. Bang. Hah? Siapa bos? Bosnya sekarang. Oh, pestas ini kayaknya ini deh, duit dah, coy. Kayaknya duit dah. Yap. Pestas ini duitnya.
Now who's the boss, man? Let's go. Ini Abang Leon ini emang beda nih, cok, cok. Sekali klik keluar pisau, anjay. Oke. Kita udah ada di tempat baru dan banyak banget ya. Aku penasaran sih sama ini apa nih, diamond. Ini tempat vilanya punya apa segala macam. Wait, kalian lihat gak sih? Ini mirip kayak ini loh, cuy. Ini kayak mirip kayak yang ada di rumah, yang ada kayu yang pernah kita dapetin itu, cuy. Gila, si polisinya dibakar, anjir. Si polisi yang tadi mau jagain mobil dibakar, guys, sama mereka, guys. Ada yang lain nih. Ada yang beda nih. Apa yang harus kita lakukan? Kita nonton dari sini aja boleh gak sih, coy? Aku takut, mama. Isi. Kata orang kalau kita mau ngelewatin penduduk itu, kita tuh harus normal. Isi. Sorry. Here we go. Apa oh matamu, ha? Matamu penduduknya banyak banget, coy. Kamu kenapa sih? Wow. Oke. Dulu kita mau habis ya, guys ya. Kayak gini, coy. Kita makan dulu ya, yus. Ini kalau nggak salah itu kita bisa crafting deh. Nah, mix herb. Oke, kita bisa crafting. Dan aku masih ada peluru lagi sih sebenarnya. Gua. Sorry bang. Bawa ke suara lonceng, coy. Somehow. Terus tadi aku barusan tahu. Aku baru aja tahu kalau Leon ngedeketin, dia bisa pakai F buat nendang, anjir. Ini emang abang kita satu beda banget, guys. Oke. Semua pada nurut, coy.
pada balik semua, coy. Somehow dari brutal kayak tadi tiba-tiba udah bisa. Wait, what? Aneh banget ya. Langsung jadi sepi padahal tadi brutal banget. Bingo. Dan perjalanan baru dimulai. Tadi sih susah loh ngelawan penduduk desa sih. Itu susah banget loh, coy. Tuh. Ini tadi aja udah bonyok-bonyok, coy. Fight them off. Rooster Condor 1, I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Windmill, okay. Copy that. And kita... be careful. Roost out. Oke, okay, kita disuruh nyari windmill ya, guys ya. Cuman seperti biasa, kita harus explore dulu ya, karena aku penasaran ini ada apa nih, coy. Tadi ada looting-lootingan yang aku bener-bener nggak ini loh. Open map ini bisa pakai V. Versoval. Aku nggak ngerti pestas gunanya buat belanja apa atau something apa-apa segala macem. Cuman ini peluru abis banget loh, coy. Nampaknya pintunya dikunci ya, guys ya. Pintunya dikunci, kita nggak bisa untuk ngambil. Expand map treasure. Okay. Resource. Aku nggak ngerti resource-nya apaan nih, coy. Crafting can be combined with gunpowder to create variety ammo and accessible mine. Okay. Kita coba handgun ammo, shotgun. Oke. Ini artinya bagus buat kita, coy. Ini artinya bagus banget dan semua pintu kekunci ya, guys ya. Oke, kita dapat red herb lagi, bagus. Ada apa nih? Wait a second. Okay, kita dapat green herb. Kita bisa combining lagi crafting mix. Wow. Ini masih bisa digabung lagi loh, cuy. Herb sama herbnya nih. Cuman gak apa-apa, kita gabung kayaknya ini aman deh. Ini dulu deh sementara ya. Astaga. Yet dong Bang Leon. Di sini ada pintu masuk juga. Gila, ini mapnya gede banget, coy. Coy, ini kota gede banget. Sumpah. Wow. Gak ada kuncinya ya. Kita gak bisa masuk kalau gak ada kunci. Yep, udah kosong. Nampaknya kita harus jalan nanti abis ini. Sebentar, di sini ada rumah misi. Kosong. Ini dia nih. Oh, ini handgun ammo yang sama ya, guys ya. Ini sama banget nih. Wait, what? Ini kayaknya tadi animasi deh. Ini animasi yang buat kita kalau misalnya kita mau ngelawan. Cuman Okay. Ini sebenarnya ya, kalau tak lihat ya,
Ini tadi ini kita ini ya harusnya tuh masuk di dalam. Cuman karena akunya nggak di dalam, akhirnya itu. Oke. Kayaknya tak terduga itu cuman kayak masalah waktu aja sih itu kayaknya sih. Oke. Nah kita pakai shotgun yang ini aja, ini lebih badai nih anjir. Ini kayaknya handgun. Yang tadi tangga jebol. Kita naik lagi. Wait, di sini ada something nih. Oh, kosong. Rumah penduduk. Eh, bisa dibuka juga. Dapat duit. Oke, kita jalan lagi. Ini kayak pemukiman banget ya. Dapat ruby lagi. Kita tuh udah dapat 2 ruby loh by the way, anyway busway. Cuman yep, kita ini ada 2. Around cut crimson gem can be insert treasure. Jadi nanti itu kita bakalan bisa untuk masukin nih ruby ini buat ke something treasure gitu ya. Kita coba lagi. Handgun ammo lagi, nice. Nice thing. Mau? Enggak ada. Ya. Beres. Kita disuruh jalan lagi ya, guys ya. Disuruh nyari windmill, guys. Windmill. Oke. Windmill-nya udah kelihatan banget tuh. Ayo. Ada tempat simpenan lagi. Bentar, ini nggak boleh sih. Ini tadi pistol nggak boleh dipakai, anjir ini. Oke, ini nggak boleh dipakai. Ini kayaknya bukan ranah kita, coy. Itu gratisan dari ini punya. Aku nggak mau pakai bantuan ya. Oh. Ada rumah penduduk lagi, coy. Bisa membelakangi dia, coy. Kita bisa ngebelakangi dia terus kayak kita pisau gitu loh animasinya, coy. It's locked. Oke. Ini kayaknya bisa sneaky-sneaky gitu, cuy. You can take on text by collecting blue request note post round different area. View request you taken to file menu. Oke. Okay. Destroy the blue medallion for the love of God. Will somebody please get rid of blue medallion? Terus ada juga sunat yang hanging around. Request. Destroy all the blue medallion area farm. Reward spinel 3. Progress. Oh, anjir. Di sini ada questnya, anjir. Ada quest-questan, guys. Lucu ya. Wait a second. Anda sorry. Kita dapat yellow harp lagi. Gila, tiba-tiba bisa ada ledakan gitu loh, anjir. What is this? I gotta fix everything myself.
Gotta fixing everything by myself. Berarti ini ada sesuatu yang harus kita benerin nih. Ini yang quest tadi ya, destroy the blue medallion. Jadi dia tuh kayak ada kayak punya medallion-medallion gitu loh, guys. Udah terluka banget gak sih, coy? Ini yang wooden box-nya yang tadi. Aku baru tahu ini HP-nya, coy. Ah, ini HP-nya dia. Oke. Now we know. Apa terus gila gitu? Kunci lagi ya. Won't open. Resource ini kalau tadi itu kita gabungin ini sama ini bisa jadi handgun ammo. Rough plus yep. Untuk sementara kayaknya kita lebih berfokus ke arah handgun ammo dulu aja ya, guys ya. Bomnya ada 4. Oke. Kita dapat pisau knife. It's achieved easily. Oh, berarti ini bukan buat perang ya kayaknya ya. Ini kayaknya bukan buat perang deh. Apakah ini buat perang? Power durability. I don't know. Kita lihat nanti deh. Oke, kita harus ngebenerin ininya lagi nih, coy. Kita harus ngebenerin windmill-nya lagi. Berarti kita bakalan... Sebelum kita bisa ngebuka ini, kita tuh harus ngebenerin windmill-nya dulu. Tapi di desa ini ada quest. Kayak kita tuh harus ngabisin medallion-nya punya. Emang kalau tak bunuh jadi apa kamu? Oh, babinya kalau dibunuh nggak terjadi apa-apa. Oh, ini. Kita disuruh ngancurin semua medallionnya. Kayak di kandang gitu ya. Masa iya sih gak ada looting-lootingan disini? Iya gak ada. Oke, berarti kita objektif lagi ya. Kita ke windmill-nya lagi. Lihat mana sih? What the fuck is that? Oh, beda. Ini beda nih. Ini bukan nih. Ada ini lagi. Bisa nggak kalau kita lompat ini? Oh, bisa.
Destroy the Blue Medallion. Kita udah ngedestroyin 3. Cuman aku gak ngeliat ada medallion lagi. Apakah kalian ada yang ngeliat medallionnya? Nope. Nah, ini yang bikin kita nggak bisa buat ngebuka pintu ya. Tapi tadi masih ada satu misteri lagi di satu kotak ini ya tuh coy. Masih ada shotgun shell. Ah, Plagon. What? Oh, you can view the treasure you've collected in the key item treasure. Some American sold by fitting them with gemstone. Oh, oke. Okay. Ini nih bisa digabungin sama gemstone. Lalu PTS-nya buat beli apa, coy? Wah, baunya nggak enak nih anjir. Anjay. Ditendang cok sama Babang Leon cok. Hah? Ao. Ditendang-tendangin cok sama Babang Leon cok. Babang kita nih bos. Oh nggak ada, kosong. Tembusannya sama. Aku masih nggak ada petunjuk buat yang ini nih guys. Ini pasti harusnya sih ada something ya ini yang bisa dipakai nih. Cuman aku nggak nemuin. Apa kita keliling dulu atau nggak ya? Oh, medalionnya nih ada dua nih, satu sama ini nih satu nih. Kita hancurin dulu medalionnya dua itu ya. Itu loh. Sama di sini satu di tempat safe room punya. Oke. Okay. And then dapat apa kita, coy? Enggak dapat apa-apa. Pucet lah. Kalau ini kita keluar artinya kita udah beres loh cuy. Bentar. Ini yang tadi tempat belakang punya. Gak ada cok. Ini apa anjir? Farm. Sayang banget anjir. Yaudah kita jalanin. Gila, jembatannya gini banget ya guys ya. Dapat gunpowder lagi, cuman kita nggak dapat iniannya ya, kunciannya ya. Oh oke, okay. Bang. Ah, ada jalan tembusan. Ada dua jalan tembusan, guys. Kita lihat belakang. Nggak bisa. Ini dari belakang nggak ada apa-apa, berarti mungkin kayaknya dari sebelah ya. Aku curiga ini cok, kita ini dapat ammo banyak nih, ini bakalan ugal-ugalan lagi anjir. Sedangkan handgun ammo ku nggak banyak. Hmm.
Okay, ini ada kereta yang bisa kita dorong. Yep. Misi. Anjir, ada kepala kambingnya, coy. Eh, kepala sapi, kepala banteng. Solid. Let's go. Out of nowhere diserang lagi anjir. Kita diapain lagi anjir? Wow. Kita kayak masuk ke ruangan yang out of nowhere somewhere. Wow. Ini gelap banget sumpah. Ini gelap banget coy. Ini ada kayak masuk ke ruangan. Gila, ini map gede banget anjir. Okay. Ada orang anjir. Wait a second. Astaga. PR. PR bener ya. Nggak jelas. Itu kayaknya memang nggak bisa di ini anjir.
memang nggak bisa. Tak kira bisa kayak di Dead by Daylight gitu loh guys. Tak kira no. Dari mana sih? Astaga. Bonyok mas. Sumpah, bonyok lagi anjing. Bonyok cok. Ada apa sih sebenarnya dengan penduduk ini? Ada apa sih sebenarnya dengan penduduk-penduduk ini, coy? Galak bener ya jadi orang ya. HP udah sampai kenyot-kenyotan loh, cok kita, cok. Oh, sekarang kalau di sini nggak bisa dipakai ya? Kalau di sini nggak bisa dipakai, guys. Kali anjir. Oke, kita dapat green herb lagi, kita crafting lagi, kita gabungin lagi Gen R. Oke, kita use. Ada apa nih? Oh. Hancur semua, coy. Gila, hancur, guys. Wah, ada bunyi nggak enak banget, sumpah. This the place? Ada bunyi nggak enak banget. Ada bunyinya nggak enak banget, sumpah. Oke, kita ada green herb, kita crafting, kita gabungin lagi. Bunyinya sih sumpah ya, bunyinya sih nggak enak banget anjir. Kita perlu kunci. Kenapa banyak banget trapnya ya? Oke, foto family. Wah, apapun itu yang di dalam nggak bagus sih, coy. Apapun itu yang ada di dalam nggak bagus, sumpah nggak bagus. Sumpah. Bonyok nih kita nih, sumpah. Sebentar, kita tuh masih punya granat gak? Granat masih ada satu nih. Asli. Nah, siap. Ready guys. Dia yang mukul-mukulin ini, guys. Mukul-mukulin tanah. Entah kenapa dia mukul-mukulin tanah ya. Kita dapat gunpowder. Oke. Okay.
kayak ada something gitu loh di bawah, coy. Apa kita coba masuk ya? Kita coba masuk ya. Let's go. Hop. Wadidaw. Wadidaw. Gelap. Situasinya sih gak enak banget ya. Harus banget gitu gini. Ini siapa lagi di kurungan nih, anjir? Ada gitu orang dibuntel. That hurts, you know. It seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, say, you got a smoke? Lah. You know those things will kill you. Nyari, oh, oh, cok, well, dia cok. Maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy. Who are you? Yeah, stop right there. Wah, wah. Ayo. Diajam-ajam kamu, cok. Gila, di satu tangan anjir diajam-ajam dengan santai, cok. Eh, mau diapain itu, coy? Leon. Lah, kelar. Loh, eh? Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. Astaga. It begins. Tak kira ada kalah loh, cok. Tak kira itu tadi tuh ada kayak yang harus kita ini apa segala macam. Ternyata enggak, anjir. Memang ceritanya kita ditangkap ya, guys ya. Tak kira itu kita tuh tadi kelar loh, coy. Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet, type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. Picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl? Talk. Now. Mm. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Talk. Moving her. Where? Who knows? But later. Saw some men dragging someone to the old church. Mierda. Ah, hanging with you. Not healthy. Hey, we're not done here. Later, amigo. Later, amigo. Wah, anjir. Apakah dia orang baik atau apakah dia orang jahat? Aku jadi penasaran. Bahkan kita belum berkenalan ya sama dia. Kita nggak tahu namanya siapa, coy. They took my gear. Wah. Abis, coy. Condor one to roost. I've located baby eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. Oh, Luis There's Serra. Something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. Anjay, Condor One out. Let's go. Chapter 2, let's go. Oke, okay, kita out of nowhere, coy. Kita out of nowhere dari desa, kita dibawa ada kitchen knife.
Webb can also deliver quick step with quick step attack with while holding space. Okay, senjata kita cuman co dapur anjir. Dari sekian banyak senjata kita pisau dapur. Disuruh masak cok kita cok anjing. Anjay. Macam Assassin's Creed, Assassin's Creed-an kah? Dapat pisau dapur lagi kita cok. Untung kita anaknya training banget nih. Wait. We have a plan, right? Kita punya plan kan? Atau enggak ada? Okay. Hey, that's my gear. Ada gear kita di sono. Berarti kita harus ngelawan sih. Mau enggak mau kita kayaknya memang harus ngelawan doi, coy. Okay, kita lawan aja ya. Okay. Let's go. Kita dapat kitchen knife lagi. Ini ada tikus apaan sih? Kamu ngapain? Ngapain? Tikus gak bisa dibunuh, ta? Hah? Hah? Ayo. Oh. Ada misi, cok. Bahkan tikus aja ada misi, coy. Bahkan bunuh tikus aja ada misinya, anjing. Astaga. Hari-hari ke trap mulu. Bentar, kita belum ngambil equipment kita. Equipment kita tadi di mana? Oh, di sini nih. Wait. Dari sini. Memang jalannya kayaknya harus ke sini deh. Ayo, jangan ganggu kalau orang lagi main tikus ya, Bang ya. Ya Allah. Pass control complete. Oke. Weird. Oh, ini tempat tadi. Yep. Nampaknya di pintu sini. Oke. Kita bisa ngambil equipment kita, coy. Let's go. Nah, pintunya udah kebuka. Kita bisa ambil senjata kita lagi. Anjay, bisa dilompat-lompat begini, cok. Anjay. Abang Leon ini, bos. Nah, kita udah dapat equipment kita. Tambahan lagi. Let's go. Gak ada tempat save-save. Cuman storage. Aduh. Ini banyak banget kunci yang harus kita iniin loh, coy. Kayaknya kita udah punya handgun kita. Over here, stranger. Over here, stranger. Who's that? Let's do some.
Okay, kita udah nge-save. Revo Emo. Welcome. A job well done deserves payment in kind. Dia ini dari tadi yang ngasih kita quest punya, coy. Dan kita bisa beli senjata ya. Wow. You get some bang for your buck, I guarantee it. Boom up. Bisa dinaikin level. Wah, ini galon. You have a ticket, do ya? Nice. Kita simpen dulu lah ya. Kita simpen dulu, kita save dulu lah ya. Merchant tip, get rich quick. How are the requests coming along? Did you know that you can trade the spinel you receive as a reward for value good that can be bought otherwise? We've get a lot of useful item, but I recommend you pick up a treasure map the most. Welcome, Wilden. What can I do you for? Ini yang soft spot for treasure, eh? Yeah, that's the way. Ya, item. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Ini jualan. Yang ini kayaknya memang harus dijual ya. Your valuables won't do you much good in the grave. A deal well struck. Ini tune up. You have a ticket, do ya? Nice. Choose a weapon, stranger, and I'll make you sing. Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. Pisaunya di sini sih harusnya badai ya, cuman kalau mau diomong pisau sama knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. There you are, as you wished. Anjir mahal banget kalau upgrade-nya, cok. A well-tuned weapon can... This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. That cash in your pocket or your life. Easy choice, mate. We like our herbs, we do. Heal a man, kill a man, they do it all. Okay, kita simpan dulu ya. Save game. Dan itu adalah akhir dari Resident Evil 4 Remake untuk bagian yang pertama. Jadi kalau teman-teman suka, teman-teman boleh like. Sampai ketemu lagi untuk di bagian spesial Resident Evil 4 Remake yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Edo CS, undur diri dulu. Bye-bye.